Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih, kabar kalian? Dan selamat datang kembali di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Rawan. Oke teman-teman, gimana nih kabar dunia persiklitan, ikan siklit ya, kabar dunia ikan siklit. Apakah penghobinya tambah banyak? Ya alhamdulillah kalau tambah banyak, makin banyak orang yang mengenal siklit makin asik dan makin jos lah, top markotok pokoknya untuk di dunia persiklitan. Oke teman-teman, yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel Aquatic Farm. Jangan lupa juga untuk membayar uang parkir di channel ini hanya dengan mengklik tombol like-nya saja. Oke, terima kasih, hatur thank you teman-teman. Nah, dan di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua, ini adalah ini akuarium ceper ya, akuarium ukuran 120x70 lebarnya dan tingginya hanya 25 cm. Dan di sini ada beberapa ikan siklit dari Alon Kara dan juga jenis Hapieri ya. Terus juga ini kenapa ada ikan mujairnya di sini, Bang? Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, dan sebenarnya ini tuh ikan siklit yang rejekan ya. Nah, kalau yang ikan siklit yang rejekan saya sengaja taruh di tempat akuarium yang ini di outdoor ya. Yang sebelumnya itu ada di indoor di dalam ruangan karena warnanya cenderung nggak keluar. Jadi saya berinisiatif untuk menaruh ataupun menempatkannya mereka di luar ruangan. Dan alhasil setelah ditaruh di luar ruangan tanpa pelet pewarna pun dia langsung merespon. Jadi merespon gimana ya? Merespon si warnanya itu keluar ya, sedikit demi sedikit keluar. Dan saya di sini hanya memakai pelet biasa ya, pelet PF biasa 800. Tidak memakai pelet warna sama sekali. Sumpah deh, beneran kebohong nyong. Nah, dan mungkin diantara teman-teman semua di sini pasti ada yang ngalamin untuk membedakan kualitas ikan di outdoor dan juga di indoor. Apalagi kalau misalkan di outdoor itu pakai pelet warna, jadi warnanya bisa lebih jos lagi ya teman-teman. Di sini saya tidak memakai pelet warna pun, dia warna-warna birunya itu mulai keluar cerah gitu, cerah-cerah sedikit lah dibandingkan dengan yang di indoor. Walaupun di indoor memakai pelet pewarna, tapi kadang ada yang warnanya gosong dan juga warnanya pudar. Nah, tapi setelah dipindah ke dalam, dipindah ke outdoor, ke akuarium outdoor yang langsung terpapar sinar matahari, cuman nggak langsung terkena sinar matahari juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan pagi dan sore itu cahayanya agak lumayan cukup untuk menyinari si akuarium di outdoor ini. Dan di sini populasinya itu kurang lebih ada 50 ekoran. Di sini saya campur dengan ikan mujair. Kenapa saya campur dengan ikan mujair? Ini sebenarnya ikan mujair itu hasil mancing ya teman-teman. Hasil mancing, dan saya orangnya nggak tegan. Kebetulan ikan mujairnya masih kecil-kecil, jadi saya taruh di sini. Dan untuk filternya, nah ini saya menggunakan box pasir ya, pasir buat kucing biasanya. Dan sepertinya ini sudah sangat kotor, harus segera dibersihkan. Biasanya saya bersihkan itu 1 bulan sekali. Dan mungkin ini udah jadwalnya. Dan coba lihat sendiri, ini pipanya sendiri itu kotornya kotor banget, sampai warna hitam. Nah, dan yang di bawah ini apa Om? Jadi kalau yang di bawah ini media ya, media filter. Kenapa media filternya taruh di sini? Karena inisiatif sendiri aja sih. Jadi kalau misalkan kita angkat ke sini itu, nah kotorannya itu ngumpul semua di sini. Jadi kita tinggal bersihin sifon di sini. Dan untuk media yang ada di jaring-jaring ini, saya biasa bersihkan itu sama 1 bulan sekali itu bersihkan, tapi tidak memakai langsung air pam ataupun air sumur ya. Membersihkannya juga harus pakai air langsung dari akuariumnya sendiri.
Nah, jadi untuk perkembangan warna si ikan ketika ditaruh di outdoor itu agak lumayan ya, warnanya pada keluar daripada dibandingkan dengan yang di indoor sebelumnya pakai pelet warna, tapi warnanya ada yang gosong, ada yang pudar. Setelah dipindah di ke outdoor agak lumayan lah, cerah-cerah dikit lah gitu lah ya, tanpa pelet warna. Nah, dan juga di sini kan di outdoor, otomatis kalau di outdoor itu lumutan kan. Nah, ini fungsinya ikan mujair itu sebagai pengganti ikan sapu-sapu. Nah, contohnya seperti ikan nila yang satu ini, dia lagi membersihkan lumut-lumut yang ada di dinding kaca akuarium. Dan juga ini tuh harusnya saya lap, maksudnya saya gosok-gosok itu pakai kapas halus ya, biar si lumut-lumutnya itu bersih gitu di dinding. Tapi ini kan ada ikan mujair, jadi bisa agak sedikit membantu juga untuk meringankan pekerjaan saya untuk menggosok-gosok kaca akuarium setiap seminggu sekali gitu. Nah, ini tadinya ada batas air di sini, baru saya isi. Tadinya di sini batas air itu yang hijau-hijau lumut di sini langsung dibersihkan sama ikan pembersih. Dan ikan pembersihnya di sini bukan ikan sapu-sapu ataupun bukan ikan tengmet lainnya, melainkan cuman sebatas ikan mujair gitu loh. Ya, saya juga baru tahu. Dan emang sih kalau misalkan ikan mujair kan doyannya kan lumut tuh. Orang mancing aja pakai lumut dapatnya yang gede-gede. Nah, di sini membuktikan bahwa ikan mujair itu sangat doyan sekali nih sama lumut. Dan ini cukup membantu untuk membersihkan lumut-lumut yang ada di dinding kaca akuarium, khususnya di akuarium outdoor ya. Dan kalau ada pertanyaan, itu enggak berantem ikan mujair sama ikan siklid digabungin. Dan alhasil di sini udah berjalan lama ya, udah running sekitar 2 bulan ditaruh di outdoor. Saya belum menemukan adanya korban jatuh akibat dibully ataupun dibunuh dengan sesama kawan yang ada di dalam akuarium ini. Dan untuk populasinya bahkan lebih banyak ikan mujairnya daripada ikan siklidnya. Ibaratnya 70-30% lah ya. Nah, ini dan yang perlu kita tahu bahwa ikan mujair dan ikan siklid itu masih satu family ya. Dan kalau misalkan ikan mujair kan itu aslinya bukan dari Indonesia, jadi dia itu ikan yang menginvasi di perairan Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk kisahnya mungkin ada yang lebih paham untuk menjelaskan, untuk mendetailkan bagaimana sih caranya ikan mujair itu menginvasi, bagaimana sejarahnya bisa banyak ikan mujair di perairan Indonesia, boleh dijelaskan. Hai, dijelaskan. Nah, jadi kalau misalkan pengen lebih bersih akuariumnya di kolam outdoor ataupun di akuarium luar ruangan, bisa ditambahkan beberapa ikan pleco ya ataupun ikan sapu-sapu. Dan untuk ikan mujair pun dia udah sedikit membantu, agak lumayan. Biasanya kalau misalkan nggak ada ikan pembersih dinding ataupun dasaran, itu sudah otomatis bakal ditumbuhin banyak lumut ataupun alga-alga yang menempel di dinding. Berhubung ada ikan jair dan sedikit membantu membersihkan ya. Padahal ini kalau misalkan dilihat dari aslinya, ini kelihatan banget ada semacam titik-titik bekas dipatokin sama ikan mujair ya. Jadi si lumut-lumut yang ada di dinding kaca itu dimakanin. Jadi udah kelihatan kalau misalkan dari kamera sih agak terlihat samar-samar ya. Kalau misalkan kita lihat secara langsung bisa kelihatan ini. Jadi kalau misalkan pengen lebih maksimal, itu tambahin ikan pleco kalau misalkan tangan kita nggak mau nyemplung-nyemplung ke dalam akuarium tersebut. Tapi kalau misalkan nggak mau, ya udah ambil spons dan mulai menggosokkan dari kiri ke kanan, dari ujung sampai ke ujung, dari pojok sampai ke pojok. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Dan juga semoga bermanfaat buat kalian informasinya. Loh, informasi apa? Emang saya memberikan informasi? Ya semoga adalah gitulah, informasi dikit sedikit mah, semacam no kayak ikan lagi notolin, ikan mujair bisa membersihkan, membantu membersihkan lumut ataupun alga yang ada di dalam akuarium ya enggak. Cuman ini khusus buat siklid ya, komteng siklid. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like serta komennya di kolom komentar.
Terima kasih teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.